Oke, guys, kita sudah setting ya. Langsung saja kita buat camnya, guys. Oke, dan lihat prosesnya. Yo 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 yo, ketemu lagi dengan gue Rohman Gamers channel ini. Oke. Oke, kali ini gue bakalan main game Left After lagi, guys. Dan kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian cara keluar camp, membuat camp, dan join camp. Oke, guys, di game Left After ya. Kalian langsung saja pergi ke Town Hall ya, guys. Ya, kalian yang udah join camp dan mau keluar camp ya, ini dia caranya. Kalian pergi ke Town Hall dulu ya, guys. Yap, di sini ketemu orang. Oke, kita dada aja ya, guys. Ini teman gue. Oke, dan yap, langsung saja kita ke tangga ini ya, guys. Kalian pergi ke tangga, naik ke sini ya, guys. Oke. Sampai kalian bertemu dengan NPC ini ya, guys. Namanya Crazy Hunter, oke. Dia itu yang bisa mindahin kita ya, guys. Oke, cara pindahnya, cara keluar campnya itu cara talk ke sini ya, guys. Bicara dengan sini, kita talk langsung, kita langsung ini ya. Teman gue udah keluar itu. Kalian tekan ini dan kalian centang langsung ya, guys. Oke. Itu cara keluar camp ya, guys. Oke, kita langsung saja coba ya, guys. Bentar, oke, langsung saja kita centang dan confirm, oke. Nah, kita langsung keluar camp, guys. Dan setelah kita keluar camp, kita langsung diarahkan ke Hop 101 ya, guys. Kita langsung dipindahkan ke sana ya, guys. Jadi kita sudah bukan anggota camp dari camp itu lagi ya, guys. Oke. Oke, langsung saja kita ke sini ya, guys. Ini adalah cara kedua, yaitu cara join camp ya, guys. Maksudnya cara bikin camp, guys. Cara join dan bikin camp ini dia. Oke, kita akan coba masuk dan yap, kalian tinggal tap aja si Billy yang ada di sini ya, guys. Di Hop 101 ini. Kalian ajak bicara dan yap, dan yang ini dia pilihannya, yang atas itu untuk membuat camp dan yang bawah itu untuk join camp ya, guys. Oke, kita tekan yang atas untuk lihat. Nah, ini dia cara bikinnya. Oke, dan kita coba tekan yang join ya, guys. Join camp. Nah, ini dia, ini macam-macam camp ya, guys. Kalian bisa join aja. Nah, ini dia nama-nama campnya. Kalian bisa, kalau mau cari camp, kalian bisa tekan ini. Dan jika kalian mau join, kalian tekan support. Untuk camp yang masih progres, pasti bacanya support. Dan kalau kalian mau join ke camp yang udah jadi itu, biasanya bacaan bawahnya itu join ya, guys. Karena yang tadi itu masih proses pembuatan, jadi bacaannya support ya, guys. Kalian harus mensupport dulu campnya akan biar terbuat ya, guys. Oke, kita bikin camp saja. Oke, kalian bisa setting-setting ininya sendiri ya, guys. Dan untuk membuat camp sendiri dibutuhkan gold bar sekitar 18.500 ya, guys, untuk sekali pembuatan camp. Jadi kalian sediain aja 20.000 gold bar atau 19.000 ya, guys, untuk membuat camp. Bentar, gue namanya ini bagus gak ya? Diginin. Jelek, guys. Tandanya di atas. Oke, kita kasih titik aja biar bagus. Nah, oke, gini saja. Sudah jadi, kalian tekan ini ya, guys. Jika kalian sudah setting. Nah, kalian pilih tipenya. Gue kasual aja dan langsung saja isi deskripsinya ya, guys. Gue isi aja welcome to my camp, oke? Langsung saja kalian tekan checklist ini ya, guys. Centang aja. Nah, kalian sudah sukses membuat camp ya, guys. Kita sudah sukses membuat camp dan camp kita masih progres ya, guys. Masih progres dan kita membutuhkan 7 orang anggota camp yang ikut support ya, guys. Harus support camp kita biar camp kita terbuat ya, guys. Kalau tidak ada yang support ya gagal dibuat, guys. Oke. Dan yap,
kenapa harus support ya? Support itu semacam orang yang investasi atau berpartisipasi gitu ya guys. Jadi kita membutuhkan 7 orang support ya, tadi gue pilih 7 orang. 7 orang support untuk membuat camp kita ya guys. Oke, kita kembali dulu ke rumah dan yap, kita sudah dipindahkan ke sini ya guys. Kalau kalian sudah keluar camp, kita dipindahkan ke zona pengembangan 101 ini lagi ya guys, yang saat pertama main. Dan jika camp kita sudah berhasil dibuat, di sini ada si Rachel ya guys. Si Rachel kesini dan mengajak kita untuk pergi ke camp kita guys, kalau camp kita selesai dibuat, oke? Karena ini belum ada si Rachelnya, jadi berarti camp kita belum dibuat. Dan gue lihat dulu, oh iya, gold bar gue udah berkurang, berarti camp sudah berhasil di proses ya guys. Jadi masih tahap proses campnya. Dan ini si Rachel belum datang. Dan yep, nah ini kalau kalian belum tahu, si Rachel itu yang ini ya guys, nanti bakal datang ke tempat kita ya guys. Oke, untuk memindahkan kita ke camp, jadi lewat situ. Oke, kita pergi ke Hope 101 lagi ya guys. Kita lihat progres camp kita ya guys, sudah sampai mana, apakah udah ada yang support ya guys. Langsung saja kita pergi ke si Billy ya guys. Dan bagi kalian yang udah lama, udah 1 hari, kan batasnya 1 hari ya guys, tidak ada yang support-support, itu jangan khawatir guys, karena gold bar kalian tidak akan hilang. Gold bar kalian akan kembali, cuman dikurangin 500 ya guys. Jadi yang kembali itu 18.000 ya guys. Dan ini belum ada yang support sama sekali ke camp gue. Gak apa-apa. Oke, dan gold bar kalian kan pertama bikin itu 18.500. Jadi yang kembali itu 18.000 aja ya guys. Oke guys, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, bye-bye. Thank you.